kabar guys? Balik lagi sama Tans Jurno. Yang ngerekamin gua. Mukanya gitu guys. Nah. Ya balik lagi sama Tans Jurno di rumah gua. Terus gua lagi jadi tukang kebun nih guys. Jadi kita harus ngerawat juga rumput-rumput di sini, makanya ya gue beli tuh alat untuk memotongnya, lawn mower. Terus ya udah, gue sekarang lagi babat-babat rumput nih guys. Jadi karena semuanya di sini kerja sendiri, ya udah sekarang jadi tukang kebun dulu ya. Enjoy guys. Nah guys, gue pakainya tuh ini nih, nama alatnya Ozito. Gak tau dari Jepang dari Cina. Ya pokoknya ini lumayan oke lah harganya dan lumayan bagus kualitasnya. Jadi lebih kurang seperti ini. Di sini itu kapasitasnya berapa liter guys untuk menampung rumput-rumputnya. Nah di belakang di bawahnya ya, aduh, gua nggak bisa balik ntar. Ya besinya guys. Gitu. Nah ini rumput-rumput yang bakal gue babat-babat. Tadi gue udah separuh jalan. Terus gue kepikir, ah udahlah, kasih tahu aja nih buat kenang-kenangan masa depan. Ini belum terlalu panjang, waktu itu panjang banget ya, makanya sebelum terlalu ribet, jadi ya gue babat dulu sekarang. Stay tune ya guys. Gue harus pindahin tong sampah ya dulu guys. Terus nih kondisinya lagi panas banget, jadi supaya gue nggak hitam, gue pakai begini guys. Walaupun gue udah hitam, nggak apa-apa lah. Istri gue naksir karena gue hitam guys. Katanya macho. Hey guys, kalian lihat sendiri nih, ada sampah yang hijau. Itu cuma buat pohon-pohonan, tanaman hijau lah pokoknya, tanaman sampah-sampah rumput kayak yang gue ini nih, kayak yang gue lagi potong. Nah, terus kalau ini sampah yang bisa didaur ulang. Kalau ini baru yang general guys, kayak makanan gitulah. Nah, jadi di Australia itu sampahnya kebagi-bagi gini. Bagus, tapi kadang orang suka buang sembarangan juga. Mungkin salah satunya gue. Kalau lagi males. Nah, kayak lihat sendiri ya, tadi banyak banget kan binatang terbang atau mungkin serbuk-serbuk rumputnya terbang. Nah, jadi makanya gue pakai masker nih guys. Oke, lanjut lagi ya guys. Nah guys, gua ngecas dulu nih. Terus sambil nunggu casannya penuh, paling makan kue coklat dulu. Kemarin bentar ya guys, kayaknya begini bener ya. Oke, coba. Ah ya sip. Yaudah, tinggal itu gua aja guys.
lanjutin tadi kemarin ya, istri gua bikin kue coklat. Mantap betul. Oke, stay tune guys. Udah rapi. Jadi begitu dengan alat potong rumputnya, cepet banget. Cuma ya capek juga sih, keluar keringat. Sama kayak tadi gue bilang, gue pakai masker supaya gak banyak debu atau sisa-sisa rumput atau mungkin nyamuk. Terus gue pakai jaket supaya gak kepanasan, gak makin geseng guys, gak makin keling-ling. Ya udah gitu guys, thank you udah nontonin Charles Journal, Chandra Budiman YouTube channel. Gua motong rumput. Sama sekali lagi, mereknya tuh Ozito. Nah, bagi yang lu di Australia, Ozito warna merah, harganya waktu itu kita beli $200 lebih kurang. Nah, jadi itu layak dipakai buat rumah-rumah kayak begini guys. Sayang sekali rumahnya belum punya kita. Tapi kita harus bersihin. Hayya. Tapi it's okay. Itu penyewa yang baik. Nanti doain ya guys supaya kita punya rumah sendiri. Lu pada juga punya rumah sendiri. Semuanya pada bahagia, pada sehat-sehat. Mantap. Di like, subscribe, di nyalain notifikasi. Terus nonton terus Charles Journal. See you guys.